Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan wa sukalillah Salatan wa ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawalah Awal dari segalanya Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya. Hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat menjalani rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Shalawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Nabi yang mengajarkan agar kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan taat menjalankan perintahnya dan bersikap sabar atas segala musibah sebagai bagian dari ujiannya. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan seluruh aparatur pemerintah Aceh mengucapkan selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Aceh yang saya muliakan, tidak terasa Ramadan tahun ini akan segera meninggalkan kita. Ramadan sebagai madrasah spiritual telah mengajari kita banyak sekali pelajaran. Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang yang senantiasa mengecilkan hawa nafsu dengan selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan mewabahnya Covid-19, Ramadan tahun ini terasa amat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, walaupun tidak begitu signifikan. Namun, kita di Aceh juga merasakan hal yang sama. Sebagai Muslim, di samping dituntut untuk meningkatkan kesabaran, kita juga diwajibkan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, untuk mencegah pandemi COVID-19 berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Aceh mulai dari imbauan social distancing, physical distancing, penerapan protokol kesehatan sampai dengan peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar. Perlu diketahui bahwa pemerintah juga tidak menutup mata terhadap dampak Diberlakukannya kebijakan-kebijakan ini, secara ekonomi banyak orang kehilangan mata pencaharian, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi dampak ekonomi dan sosial tersebut, pemerintah Aceh bersama stakeholders, bersama seluruh para pihak yang terkait. Juga telah menempuh beberapa langkah strategis, di antaranya adalah social safety net dalam bentuk bantuan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat terdampak, dan pelaksanaan pasar murah di seluruh Aceh. Diharapkan langkah tersebut akan mengurangi dampak ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sebagai muslim kita menyadari bahwa berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini merupakan musibah, merupakan ujian yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sebagai masyarakat yang terkenal religius, masyarakat Aceh akan sanggup dengan penuh kesabaran menghadapi musibah ini, apalagi Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu kesabaran. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan Ramadan juga mendidik agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Atas seluruh nikmat Allah yang kita terima, syukur yang benar adalah bila kita gunakan nikmat hidup hanya untuk membesarkan asma Allah dan menyayangi hamba-hambanya. Mari kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, apalagi dalam suasana Idul Fitri tahun ini, karena desakan ekonomi dipastikan banyak saudara-saudara kita yang yatim dan miskin tidak dapat merayakan hari raya seperti yang akan kita rayakan. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Aceh yang saya cintai, masyarakat Aceh yang saya muliakan untuk memutus rantai penularan COVID-19, saya menghimbau seluruh masyarakat Aceh dimanapun Bapak Ibu berada, untuk menunda mudik atau pulang ke kampung halaman pada Idul Fitri tahun ini. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita agar tetap sehat. Tetap jalin ukhuwah dan silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Sekali lagi, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan tentu atas nama seluruh aparatur pemerintah Aceh mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah Mina Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga Idul Fitri tahun ini dapat menghantarkan kita kembali ke fitrah kemanusiaan Amin Ya Rabbal Alamin Wabillahi Taufiq Wal Hidayah